Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 15. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk setiap pengalaman iman yang kami nikmati dalam setiap hari hidup kami. Semua hal itu membuat kami semakin menyadari betapa Tuhan mengasihi kami. Lewat sabdamu kami diingatkan bahwa kami ini milikmu dan akan selalu menjadi milikmu. Bukan karena apa yang ada pada kami, bukan juga karena apa yang bisa kami berikan. Karena segala yang kami miliki berasal dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk mengasihi-Mu sehari demi sehari, sebagaimana kami selalu dikasihi oleh-Mu ya Tuhan. Amin.